Halo guys, welcome back to my channel. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, biar gak ketinggalan info-info terbaru dan terupdate dari channel ini. Jangan lupa like, comment, and share. Tonton video ini sampai habis ya, biar gak ada kesalahpahaman. Pedangdut Zaskia Gotik membocorkan bahwa Ayu Ting Ting sudah melakukan fitting kebaya. Hal tersebut disampaikan Zaskia Gotik saat menjadi bintang tamu di acara Kilau Raya. Mulanya pembawa acara Kilau Raya, Vega Darwanti, mengatakan saat ini Zaskia Gotik sudah hidup bahagia, karena sudah memiliki pasangan dan anak. Ia lalu menyindir Ayu Ting Ting, yang sampai saat ini masih betah menyendiri. Zaskia Gotik udah happy, udah menikah, udah punya momongan, ucap Vega Darwanti. Ayu, tinggunya, on the way, celetuk Zaskia Gotik. Ayu Ting Ting lalu mengatakan meski belum memiliki pasangan, tapi ia tetap merasa bahagia. Baca juga, nyanyi lagu milik Jupe bareng Zaskia Gotik. Ayu Ting Ting tiba-tiba belakangi penonton usap air mata. Aku mah begini, alhamdulillah udah happy benar, ucap Ayu Ting Ting. Tapi kalau ada pasangan ya tambah happy, tambahnya sambil tertawa. Zaskia Gotik lalu membocorkan beberapa hari yang lalu, Ayu Ting Ting melakukan fitting kebaya. Kemarin kan sudah fitting-fitting kebaya, ujar Zaskia Gotik. Ayu Ting Ting kemudian menjelaskan fitting kebaya tersebut dilakukan untuk keperluan cara adiknya, Asifa. Bukan, itu adik dulu, kata Ayu Ting Ting. Mendengar pernyataan Ayu Ting Ting, Vega Darwanti keheranan. Jadi kelangkahan nih Yu, ucap Vega Darwanti. Enggak dilangkah dong, kan udah nikah, kata Ayu Ting Ting. Oh iya kan udah nikah, imbu Vega Darwanti. Adik Ayu Ting Ting, Asifa Nuraini, lulus sidang skripsi di salah satu universitas swasta di Jakarta. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Ayu Ting Ting dan ibunya, Umi Kalsum, lewat Instagram. Ibu Bilqis Humairah Razak membagikan foto bersama sang adik. Asifa terlihat mengenakan almamater berwarna hijau. Happy graduation my lovely sister. Congrats adek teteh lulus, alhamdulillah. Proud of you dad, so happy, tulis Ayu Ting Ting. Lalu Umi Kalsum juga tak bisa menutupi rasa bangganya terhadap kelulusan Asifa. Ia mengunggah foto Asifa saat dipeluk erat oleh Ayu Ting Ting di depan sebuah mobil. Mobil tersebut rupanya hadiah dari Ayu Ting Ting untuk Asifa. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih.